bicara daftar kuliah di UMS. Ikuti cara aku. Pertama, ambil gadget kamu. Kedua, lalu buka e-seleksi.pmb.ums.ac.id di browser favorit kamu. Ketiga, pilih daftar e-seleksi. Keempat, buat akun kamu bebas dan ingat jangan sampai lupa passwordnya ya. 5. Lengkapi data diri kamu dan pilih program studi yang kamu minati. Keenam, login akun kamu. Ketujuh, lengkapi semua syarat administrasinya. Jangan lupa upload nilai rapor kamu dari semester 1 sampai 5, prestasi juara, dan surat sehat dari dokter. 8. Lanjut deh, bayar uang pendaftaran Rp200.000 melalui transfer bank. 9. Jika kamu diterima, buruan selesaikan administrasinya dan upload kembali semua struk pembayaran dan bukti registrasi kamu. 10. Pastikan kamu sudah dapat notifikasi selamat telah menjadi mahasiswa UMS di prodi pilihan kamu. Mudah kan? Yuk, buruan daftar, kuota terbatas.